Ya, yang jelas semua pertimbangan sudah dilakukan oleh DPP kami ketika memutuskan siapapun yang nanti akan diusung menjadi calon. Dari sisi kaderannya, motivasinya, peluang untuk menangnya, semua sudah dihitung. Dan keputusan diberikan kepada Pak Ali dan Habib. Apa pertimbangan mengusung pasangan itu? Karena diyakini menang. Oh, begitu. Oke, siap. Kasih, Gus. Sudah sampai pada keputusan Pak Ali yang mengusung bersama Pak Abdul Karim. Itu sudah keputusan BSP. Itu sudah keputusan final. Kalau ini kan sudah mulai mengusung Pak ke depan nanti dihapuskannya apa menarik suara nanti strategi Pak. Ya tentu berharap kepada seluruh kader jajaran PKB apa yang menjadi keputusan PKB yang memutuskan Pak Ahmad Ali dan Pak Abdul Karim menjadi calon itu sudah dihitung dan dari itu kalkulasi matang-matang. Pak Ahmad Ali memiliki karir yang cukup panjang di nasional dan pengusaha, dia juga pernah ketua fraksi DPR RI, artinya pengalamannya